Nama saya Harsha Wardana. Saya sebagai Wakil Rektor 1. Karena mau tidak mau ke depan, sistem ICT atau informasi dan komunikasi teknologi itu akan menjadi bagian terpenting dari manajemen di dalam kebun maupun di dalam pabrik. Mengingat bahwa perkembangan mekanisasi ini tidak hanya sekedar memakai mesin dan peralatan, tetapi juga diharapkan beberapa data yang diambil oleh mesin peralatan, contoh memang. Kita mengangkut, mengevakuasi buruan dan mengangkut buah dari TPH menuju ke pabrik itu diharapkan juga data berat itu bisa diambil dan ditransfer melalui sistem komunikasi sehingga pihak manajemen di pusat bisa mengetahui dengan cepat. Dari produk yang quote itu, saya kira itu juga menjadi salah satu alternatif ya, beberapa produk yang ada di Indonesia.